Okey, Mak Hai, selamat petang kepada semua Mak Rempik dan juga bukan Mak Rempik. Hari semalam yang kau tengok pakai pen remover. Jadi bodoh aku punya dah. Pakai pen remover tapi color ni tak tercabut. Tapi kau tengok hari ni dah bersih kan? Ini sambungan yang semalam. Ayah, malam semalam kita main pen remover tu, hari ni tak lek kita try masuk dalam tuan blasting tengok jadi ke tak jadi. Yang mana nak buat, nak blasting gearbox, barang kereta, barang motor apa, pastikan kan nak hantar barang besar, kau dah hantar dah gelai-gelai macam ni nampak. Ha ni dah gelai-gelai dah macam ni. Boleh sedap buat kerja. Kan nak suruh aku gelai, memang tak ambil barang ni payah. Hari ni sambungan dia, yeah, nak blasting. Tengok, makan ke tak makan. Kita blasting tengok. Mesti ngam punya lah, takkan tak jalan dengan blasting. Tak ada apa nak cerita, lain boleh translate lah Mat untuk blasting gearbox ni. Sambungan semalam. Nyau. Settle blasting. Oh. Sekejap je Mat blasting. Bukan lama pun. Tengok. Memang barang nak blasting. Cun. Sebab kita pakai remover tak jalan. Hari ni kita masuk dalam tuan blasting. Oh, lapar gampai. Barang tidur tahu makan je macam sial. Cantik mana je? Ha? Pancing yang tau? Nanti kalau nampak hitam kita lawa. Mak kata nak buat kala apa, sekejap kita tengok. Oh, rahsia Mak. Kala kita kena rahsia tengok. Selepas blasting, cantik. Tapi ini kita dah selang dengan air diesel. Minyak diesel dan juga air paip bubuh sabun. Nampak dalam dia. Macam NOS! Gila, mantap. Nampak bersih. Dah blasting bersih. Kita bedal pakai pen remover tak jalan. Dia ingat kita tak ada ubat agak. Ubat dia sampai hari ni nak masuk kala terus. Kala apa, sekejap kita tengok. Lama dah sedetik pun. Settle sedetik. Oci Saya tak ingat oci. Tengok macam mana saya tak ingat oci. Ngah tak ngah. Selesa lah kalau macam ni je? Selesa kat meja macam ni? Ini orang kata dah lebih ni. Lebih selesa lah. Lebih selesa lah? Jalan terus je? Kau tengok gang macam cipak lah? Tua. Bodoh. Kau tutuplah kemas sikit depan tu anjing. Kenapa gini gian ni? Tersumbat. Cek. Ceprek. Ini nama dia palat, Mat. Palat. Sebab kita dah nak buat lah tadi. Game pula jadi babi. Kena masuk kan. Yang ni tak. Nasib baik ada dalam Shopee Shop Akil Ahmad. Yang mana nak beli game, beli cat, beli barang cat apa, boleh buka Shopee Shop Akil Ahmad ajak yang rapat. Tengok sekarang ni lempar game jalan hutan. Bahasa bodoh. Cat dah bancuh. Nak masuk color tiba-tiba pula rosak. Condition NOS. Kau nampak oh. Busak blasting. Nus. Ikan nas Tak. Aku dah tak sabar nak masuk color ni. Makan dua. Tak ada buat kerja ni. Mental. Elok ke? Elok. Teh tu. Oh, betul kan? Okay. Boleh lah. Sekejap lagi selama makan. Kita buat kerja dulu sekejap. Okay tu. Sama. Alamak, kantor kala. Gearbox ni dah gelap dah. Ni pemain kau tahu. Aku kalau tak boleh pasang ni lah. Harapan. Kuat angin. Tadi. Gear kau tak ikan ni. Bodoh tu lah. Jahat. Gila jahat gearbox kali ni. Jahat. Ini baru base. Dari sekarang kita masuk dia punya apa ni? Lid. Base. Lid. Apa tu? Kau ni. Baru lagi main cat. Cantik lah. Gila bosku. Color dia tu. Candy kan? Color candy ni. Jangan buat gila. Kalau candy je. Jabok buat candy. Gila ni kereta bosku Waki ni tak kan nak buat biasa. Ya. Pusing-pusing adik ni, adik benda ke? Mari sambung makan. Kan aku tunjuk video yang dah siap. Base color maroon. Ni kalau kau perasan color maroon frame. Kali ni ada lebih beduk buat color kulit enjin. Kulit enjin pula. Color gearbox ni.
Yang mana nak beli color custom apa semua boleh contact aku, tak pun boleh select dalam dia punya Shopee. Ha, dalam Shopee tu aku rasa dah, dia dah bubuh lah. Kedai custom tak siap. Ramai sampai belah panjang. Aku pun untuk belah ni. Nescafe tu jangan lupa Nescafe. Nasi pun dah ada. Mencekik tu. Jadi tunjuk gearbox tu yang dah siap. Okay, alhamdulillah. Color pun dah settle. Naik color base dia. Color base ni dah okey ni. Ha, dah buat dua lapisan untuk color base. Lepas ni sekarang masuk color dia lah. Ha, ni color base, jadi kita masuk color dia. Lepas tu, color dia kita tak bancuh. Kita bukan naik color, lepas tu naik clear tak. Kita tak bancuh sekali je. Color dan juga clear. Macam yang aku buat pam rainbow. Kalau kita tengok video sebelum ni, pam rainbow kena kuning tu aku buat. Oh, lu dah air. Pam rainbow. Sekejap kita, aku kita angkat tu je. Kalau ada barang sekejap, sekarang aku sambung balik. Kan aku ni oh. Tunjuk video yang dah siap. Color Honda Fame gearbox ni. Main benda lah geng ni. Hari-hari ada benda nak buat pada off. Oh. Itu aku pernah tahu dia. Ha, nampak? Ha. Oh, korang angguk-angguk. Woo! Oh. Kayak! Woo! Kayak! Okay! Oh, hello. Sambungan, Mat. Hello, kita dah pergi beli barang ni. Ini mulai pertama. Aku tak ada nak tunjuk video. Sebab aku mari-mari dah ada color dah. Ha, minta maaf. Sebab memang dah ada color. Aku dah terdatang ni. Inilah color dia, Mat. Kalau Honda Fame, kalau Honda Fame. Okey lah kot. Cantik pun cantik. TikTok pun TikTok. Nak apa lagi, Mat? Banking dulu je lah cerita dia. Color ni aku dah jual. Untuk bancuh, untuk dalam tin, dalam aerosol semua aku ada. Jangan risau. Siapa-siapa berkenan dengan color ni, bolehlah contact aku. Tak pun kau pergi kat Shopee. Syok Akhid Ahmad. Settle. Oh, aku meralik. Jadi kita libas pulak kali dua pulak. Makan cantik lagi. Lah cakap benda. Banyak ke ada ni? Weh. Oh, bos sampai kali ha. Benda. Oh, benda. Sama je lah. Lampu benda. Lampu LED. Oh, elah lampu LED. Ha. Mak ini bukan elah, mak ini kenyataan, mak. Ini aku punya. Ini aku punya. Ha, jangan musik, aku punya. Bodoh, aku nak tahu macam mana pasang gila. Macam mana nak pasang, backing dulu mat. Duit, barang bawa balik, itu cerita dia. Aku untuk EFI, untuk EFI, barang dah ada. Come on, sekejap aku tunjuk cara dia. Settle mat. Sekejap aku tunjuk layer kedua. Layer pertama tak ada kan, tunggu layer kedua. Sekejap lagi. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.